warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Zahra and my friend here is... Hello everyone, my name is Siti Faryan. So how's your day? Alhamdulillah, I'm in a good condition, Zahra. Yes, I'm also great. And here we want to invite you to get to know better about a religious place that also has historical and cultural values in Surabaya. Can you guess what's the name of this place? Well, if you are from Surabaya, you must be known about this place. Okay, let me give you 5 seconds to guess this place. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, that's right. Right now, we are in the mosque, in the Ampel Mosque, one of the most famous place in Surabaya local people. So here we will explore about Ampel Mosque. So let's get started, guys. Ya, kalau kita lihat di paling selatan sana itu ada gapuro yang namanya Gapuro Munggah. Itu satu-satunya gapuro yang ada tangganya. Ya, filosofinya adalah itu salah satu pilar dalam Islam, itu naik haji. Ya. Kemudian ada masuk lagi itu apa namanya, ada gapuro madep, artinya menghadap kiblat. Kemudian di dalam juga ada gapura-gapura yang lain. Tentu masing-masing gapura ini berbeda-beda bentuknya. Dan diyakini para sejarawan itu bahwasannya dibuat oleh orang yang berbeda. Seperti itu. Jadi memang dibuat ya, dengan model yang berbeda-beda. Ya. Dengan ada ornamen bunga gitu ya. Nah, itu menggambarkan mungkin zaman dahulu adalah para sejarawan meyakini adalah simbol dari kerajaan Majapahit. Wallahualam. Ya, seperti itu. Ya, itu bersamaan dengan masjidnya. Itu berbagai macam versi. Yang jelas yang pertama kali dibangun adalah masjidnya dahulu. Ya. Ya mungkin mengalami waktu yang lama kemudian dibangun. Wallahualam. Tapi saya masih belum menemukan buku-buku yang diberikan kepada kami itu. Tidak ada yang menceritakan tentang pembuatan gapuro. Kami hanya menerima dari para sejarawan. Ya. Karena kami untuk menjaga kemurnian sejarah, kami hanya membaca. Kami bukan seorang sejarawan dan juga bukan seorang pengamat sejarah. Kami hanya pembaca sejarah. Kami sebagai pengurus ini menjaga sejarah itu agar supaya tidak banyak yang memelintirkan gitu. Jadi kami istilahnya ortodok sesuai dengan konteks yang ada di dalam sejarah. Tidak menambahi dan tidak mengurangi. Ya. Tantangannya buat merawat situs ini mungkin nggak bisa ceritanya. Ya tentu tantangan-tantangan ini mungkin dari jamaah yang mohon maaf, saya sulit untuk mengatakan semuanya. Mungkin yang jamaah yang kurang kesadarannya, sehingga banyak juga yang di dalam area masjid, di luar masjid itu datang ke masjid, makan, dan membuang sampah sembarangan gitu ya. Kemudian ada beberapa juga yang meskipun kami sering kasih peringatan agar supaya tidak makan di masjid, tidur lama-lama di masjid, ya itu kembali kepada para jemaahnya. Kesadaran, saya lebih bilang kesadaran, bukan akademis ya, kesadaran. Ya, kesadaran para jemaah, kalau dia ingin menjaga masjid ini agar supaya
tetap bersih, ya tentunya tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tata tertib yang telah kami tulis di dalam wilayah masjid. Mungkin terakhir kita beberapa pesan pengunjung di sini bisa disampaikan. Ya, pesan-pesan. Ya, pesan saya sederhana sekali ya bagi para pengunjung ya. Tentunya khususnya untuk masa-masa pandemi ini agar tetap menjaga prokes ya, menjaga masker, memakai masker, menjaga jarak, dan mohon bagi yang melakukan sholat di dalam masjid untuk membawa sajadahnya masing-masing, dan tolong untuk tidak bersalaman untuk masa-masa pandemi ini untuk menjaga kita dari COVID. Terima kasih juga ya yang diberikan sama sangat berarti buat ya. Kami sebenarnya ingin membuat secara jadi kami dari penasehat masjid ya, ingin membuat secara ya tentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh budayanya supaya membuat ulang secara ya sesuai dengan sumber-sumber yang ada, tentunya juga di dalam bahasa Inggris. Ya, saya berharap mungkin dari kaum muda para peziarah ini bisa membantu kami ya untuk ya mempromosikan lah. Ya, kalau kita mempromosikan terlalu naif ya, ini sudah perlu dipromosikan. Jadi memang ampel ini sebagai ikon kota Surabaya. Ya, paling tidak kita memberikan pengetahuan tentang dalam berbagai bahasa. Baik, okay, so that's all the things, and thank you to Mr. Simon Bill. Thank you for the time. Okay, that's all. And my name is Uti Fayan, and my friend. My name is Fatima Tuzalwa. Let's continue our journey better after this one. Okay, see you.